Hai, sekilas Niveasa hadir lagi. Olahragawan atau atlet adalah orang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik pemirsa. Kalau menurut pada Kamus Bahasa Indonesia, atlet adalah orang yang mengikuti perlombaan atau pertandingan di sebuah kompetisi. Dan berikut 7 olahragawan atau atlet terkaya di dunia. Kita mulai dari posisi ke-7. Ada Junior Bridgman, atlet yang bermain di NBA selama 12 tahun. Bridgman mendapatkan hampir seluruh kekayaannya dari franchise fast food. Dia mengambil setengah dari gajinya untuk diinvestasikan ke franchise Wendy's. Oleh sebab itu, ia mempunyai kekayaan kurang lebih $600 juta atau sekitar 9,3 triliun rupiah pemirsa. Dengan kurs 15.500. Atlet terkaya nomor 6, ada Eddie Jordan. Eddie Jordan adalah seorang atlet Formula One asal Irlandia. Ia juga terkenal sebagai juragan motorsport. Ia juga seorang musisi dan pebisnis. Dan kekayaan Eddie Jordan saat ini diperkirakan mencapai $600 juta atau sekitar 9,3 triliun rupiah dengan kurs 15.500. Di posisi ke-5, atlet terkaya di dunia, ada Tiger Woods. Tiger Woods sendiri adalah atlet golf profesional. Ia juga pegolf dengan gaji tertinggi di dunia. Jadi tidak heran jika Tiger Woods selalu masuk jajaran olahragawan terkaya. Woods jadi olahragawan terkaya bukan hanya dari gajinya yang super tinggi. Namun ia juga seorang investor di berbagai bisnis. Dan menurut data terakhir yang kami temui dari berbagai sumber, kekayaan Tiger Woods mencapai $800 juta atau sekitar 12,4 triliun rupiah. Anna Kasprasa ada di posisi ke-4 pemirsa. Ia sendiri adalah atlet berkuda dari Denmark, bahkan ia pernah menjuarai Olimpiade dengan hadiah yang besar. Dia juga seorang pelatih penunggang kuda pemirsa. Oleh sebab itu, ia mempunyai kekayaan yang cukup fantastis, yakni sekitar $1 miliar atau sekitar 15,5 triliun rupiah. Di posisi ke-3, atlet terkaya, ada Ion Tiriak. Ion Tiriak sendiri adalah seorang mantan atlet tenis dan hoki es yang berasal dari negara Rumania. Setelah ia pensiun, Ion Tiriak memulai bisnis dari otomotif, asuransi, hingga real estate pemirsa. Jadi tidak heran jika kekayaannya mencapai $1,2 miliar atau sekitar 18,6 triliun rupiah dengan kurs Rp15.500. Dan kita sudah sampai di posisi runner-up. Di posisi ke-2, ada Vince McMahon. Vince McMahon sendiri adalah pensiunan pegulat asal Amerika. Ia menumpuk kekayaannya, selain dari juara waktu masih jadi pegulat, Vince juga mempunyai jabatan sebagai CEO sejak tahun 1980-an. Jadi diperkirakan kekayaannya mencapai $1,6 miliar atau sekitar 24,8 triliun rupiah. Dan inilah atlet atau olahragawan terkaya di dunia. Di posisi puncak diduduki oleh Michael Jordan. Pasti sudah terlalu banyak yang tahu siapa beliau. Dia adalah mega bintang dari dunia basket yang begitu terkenal di masanya, bahkan hingga kini pemirsa. Michael Jordan menumpuk kekayaannya sendiri melalui berbagai bisnis yang ia geluti seperti dealer mobil, lapangan golf, hingga merambah ke restoran. Dan di tahun 2023 ini, Michael Jordan mempunyai kekayaan hingga $2,2 miliar atau sekitar 34,1 triliun rupiah. Udahan, Niveasa pamit ya. Dadah. Oh iya, jangan lupa yang suka video ini, tekan like, komen, dan subscribe ya.